Halo, สวัสดีครับ Video kali ini akan membahas tentang kata-kata dasar dalam bahasa Thailand. Yang pertama yaitu kata-kata sapaan. Saat bertemu seseorang, orang Thailand biasanya mengucapkan kata sawatdee. Sawatdee. Kata sawatdee artinya sepadan dengan kata hai. Halo, assalamualaikum. Shalom. Nah, dan kata sawatdee ini biasanya diucapkan terlebih dahulu oleh orang yang umurnya lebih muda. Dan jangan lupa ada odong-odong guys. Dan jangan lupa jangan lupa pakai partikel kesopanan ya. Partikel kesopanan krap atau ka. Saat menyapa seseorang atau mengucapkan salam, orang Thailand biasanya mengangkat tangan seperti ini yang disebut dengan wai. Nah, untuk menyapa teman kita, biasanya posisinya seperti ini ya. Ininya di... Sawadihap. Ini untuk teman atau yang seumuran. Atau kadang biasanya sih kalau sekarang cuma cukup gini aja ya. Sawadihap. Nah, jika misalkan menyapa guru atau orang tua, posisinya seperti ini ya. Jadi ininya di hidung. Sawadihap. Nah, jika biksu, lebih tinggi lagi ya. Jadi seperti ini. Sawadihap. Nah, biasanya jadi kepala yang mengikuti tangannya. Sawadika. Sawadika. Nah, jadi jika kalian cowok, tinggal tambah krap ya. Jadi, sawadi krap. Sawadi krap. Sawadika. Sawadika. Jika kalian cewek, jadi kalian tinggal tambah ka. Tambah ka ya. Jadi, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ dalam situasi santai maksudnya kayak bukan di situasi formal ya atau misalkan ngobrol sama teman kakak kelas atau yang mungkin umurnya tak terlalu jauh ya kalian bisa menggunakan kata wadi 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 krap wadi krap สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ atau cukup สวัสดี saja juga boleh ya สวัสดีสวัสดี kata สวัสดี atau สวัสดี bisa dipakai saat kapanpun ya mau itu pagi siang sore atau malam ya atau bisa juga saat berpisah ya nahMeskipun demikian, mereka juga sih ada ya kata misalkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam ya. Nah, jika selamat pagi itu arun sawat atau sawat di ton chau, sawat di ton chau. Selamat siang, sawat di ton bai, sawat di ton bai. Selamat sore, sawat di ton yen, sawat di ton yen. Selamat malam, sawat di ton kam.สวัสดีตอนค่ำ ada juga selamat tidur ratri sawat ratri sawat tapi ini jarang dipakai ya terus ada juga kalau misalkan kita mau bilang mimpi indah ya sweet dream kayak Vandina Vandina krap Vandina ka nah itulah kata-kata saat menyapa seseorang selanjutnya yaitu kata-kata saat berpisah yaSaat berpisah, biasanya orang Thailand mengatakan yang pertama yaitu kata sawatdee. Yang tadi kan sawatdee itu selain sebagai kalimat sapaan, bisa juga dipakai saat berpisah ya. Sawatdee. Nah, selanjutnya yaitu kata jekan. Jekan atau hopkan. Hopkan. Jekan. Ada juga wai jekan. Ada juga jekan mai. Jekan mai. Ada juga tadi kan...Hopkan atau hopkan mai artinya sampai jumpa. Jekan, jekan, jekan. Selanjutnya bye bye. Bye bye artinya ya bye bye. Terus selanjutnya ada chokdee. Chokdee artinya semoga beruntung atau good luck. Nah, ada juga kata lakon. Lakon. Lakon ini artinya selamat tinggal dan biasanya diucapkan saat kita berpisah dengan seseorang tapi kita kayak belum tahu bakal ketemunya lagi dan ini jarang dipakai ya lakon ini. Nah, kadang juga mereka kayak digabung ya kayak misalkan jegana bye bye.
บายบายโชคดีนะสวัสดีตัวนะ inilah kata-kata apa saat berpisah ya. Selanjutnya cara menanyakan kabar. Dalam situasi formal untuk menanyakan kabar bisa menggunakan kata sabaidimai, sabaidimai, sabaidimai krap, sabaidimai kah. Nah kata sabaidimai kalau secara literatur sabaidi artinya kayak kabar baik, sabai artinya nyaman, di baik, sabaidi kabar baik, terus mai artinya enggak. Nah biasanya ini digunakan untuk bertanya ya, bla 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 mai, jadi artinya kayak bla 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 enggak, sabaidi mai, kabar baik enggak. Bisa juga misalkan contoh lain, aroi mai, aroi mai, aroi enak, mai enggak, aroi mai enak enggak. Nah kayak gitu ya. Jadi sabaidi mai artinya apa kabar. Nah selanjutnya dalam situasi santai kita bisa pakai kata pen ngai bang, pen ngai bang, pen ngai bang, ini juga artinya apa kabar ya. Nah sabaidi mai dan pen ngai bang ini kadang juga mereka digabung ya, kayak hei pen ngai bang, sabaidi mai, pen ngai bang, sabaidi mai. Menjawab pertanyaan ini jika kabar kita baik kita bisa jawab dengan kata sabaidi, sabaidi, sabaidi artinya kabar baik, kabar kita baik ya, sabaidi. Nah kalau kita misalkan tidak terlalu baik kita bisa bilang mai koi sabai, mai koi sabai, mai artinya tidak, koi terlalu atau begitu, sabai baik, mai koi sabai tidak terlalu baik, tidak begitu baik. Selanjutnya, kata berterima kasih dalam bahasa Thailand. Secara umum, kita bisa pakai kata khop kun. Khop kun, terima kasih. Khop kun krap. Khop kun krap. Khop kun ka. Atau bisa juga khop kun na. ขอบคุณนะ terima kasih ya ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะแล้วต่อ selanjutnya ขอบคุณมากขอบคุณมาก terima kasih banyak ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะแล้วต่อ juga bisa ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะ terima kasih banget yaขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะ selanjutnya dalam situasi santai atau misalkan kita berterima kasih ke teman kita atau ke orang yang lebih muda kita bisa pakai kata ขอบใจขอบใจขอบใจนะขอบใจมากขอบใจมากนะขอบใจครับ untuk membalas jika ada orang yang berterima kasih kepada kita yang pertama kita bisa jawab dengan katakrap atau ka artinya iya. Misalkan ada yang bilang khopkun krap, nah kita bisa jawab dengan kata krap. Nah, yang kedua yaitu kata mai pen lai. Mai pen lai artinya yang enggak apa-apa atau mungkin artinya sepadan dengan kata sama-sama. Nah, atau juga bisa digabung sih ya, misalkan krap mai pen lai. Misalkan ada yang bilang khopkun krap, krap mai pen lai krap, atau misalkan ada yang bilang khopkun krap, hei mai pen lai krapBisa ya. Nah yang ketiga kita bisa pakai kata yindi, yindi artinya dengan senang hati. Jadi misalkan ada yang bilang khopkun krap, hei yindi krap, yindi krap, kayak dengan senang hati. Selanjutnya kata maaf atau permisi dalam bahasa Thailand. Secara umum kita pakai kata khothot, 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 minta maaf. Khothotกูว่ากูฟุ้งมากไปอ่ะขอโทษขอโทษฟุ้งมากไปเยอะเลยหลงขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษค่ะนะต่อจุดก็มีสับปะแกขอโทษนะขอโทษนะมาอภัยนะ
ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะแล้วก็บิซะขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆอาจารย์บันดาลมินตามาอัฟขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะบันดาลมินตามาอัฟยาselanjutnya ada kata ขออภัย artinya mohon maaf ada juga ให้อภัย kayak maafkan artinya maafkan ให้อภัยฉัน maafkan aku nah dalam situasi santai biasanya mereka pakai kata โทษ cuman kata โทษ atau kayak โทษทีNah, misalkan ada orang yang minta maaf kepada kita, kita bisa menjawab dengan kata ไม่เป็นไร artinya tidak apa-apa. ไม่เป็นไรครับ. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta maaf, "Hei, ขอโทษนะ." Kita bisa jawab, "Hei, ไม่เป็นไรครับ." Nah, itulah kata-kata dasar dalam bahasa Thailand. Semoga bermanfaat ya. Nah, jangan lupa dihafal juga ya.Terus kalau kalian ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa like share and subscribe ya. ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย